Dusun Murut dan Rungus, KDMR, khasnya generasi muda di Labuan diseru terus menjadikan pegangan adat resam dan kebudayaan sebagai pemanggil utama ke arah kemajuan Kendiri dalam pelbagai bidang. Naib Presiden Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun, KDCA, Datuk Dr. Joshim Jun Salam berkata kaum KDMR memainkan peranan mempertahankan budaya unik mereka. Beliau yang juga Timbalan Ketua Menteri Sabah berkata sambutan kali ini yang bertema keamatan menjiwai alam semula jadi menekankan supaya alam sekitar perlu dijaga dan dilindungi agar keindahan semula jadi dapat dikekalkan untuk generasi akan datang. Beliau berucap merasmikan Pesta Keamatan peringkat KDCA Labuan di Padang Majal, Pohon Batu. Kami sangka penganjuran ini amat memberangsangkan. Anggaran kita lebih kurang 2,000 ahli dan orang ramai datang untuk meraih Pesta Keamatan. Acara yang paling ditunggu-tunggu adalah unduk ngadau bapak-bapak. Memang sambutan yang diberikan amat menggalakkan. Saya percaya kamera akan berjalan ke sana kemari, memang akan nampak ramai sambutan. Jadi toleransi antara kaum itu memang tinggi. Jadi setiap bangsa ada di sini, ada Cina, ada India, ada Melayu, of course KDM. Ya, sangat dapat mengeratkan berbagai kaum di Malaysia. Kita kan di negara masmuk, banyak campuran sudah. Jadi kita okelah, semua pun satu hati, tidak gaduh-gaduh, semua oke. Setiap perayaan kita sambut bersama, ya. Tidak kira kaum dan agama. Pesta Keamatan disambut di Sabah dan Labuan pada 30 serta 31 Mei setiap tahun dan turut dikenali sebagai Pesta Menuai.